cause I don't give a fuck what you say. Okay, assalamualaikum guys. Okay, sekarang kita punya cerita, hari ni punya vlog ni lah. Okay, sekarang kita nak ni lah, nak isi packing untuk yang order dengan kita. Resin 1000ml dengan 500ml. Okay, ni lah yang kita beli baru ni. Satu botol ni kan. Ni botol. Okay, kita ni lah repacking. Kita packing untuk ni lah, untuk resin ni. Mana-mana yang berminat boleh pergi ke Shopee saya, Ochi Zamri, ataupun TikTok shop saya, Ochi Zamri juga. Okay, sama je ejaan dengan YouTube saya ni. Okay. Okay guys, sekarang ni kita punya resin kita dah restock dah. Kita dah repack dah untuk 1 kilo ada 10, 500 gram ada 5. Okay, nampak? Kita dah restock dah. Ha, kita dah restock dah semua. Pandainya siapa-siapa yang berkenan dengan resin kita, sambil korang membuat melayan minat, sambil menjana pendapatan di rumah yang kecil-kecilan lah. Thank you. Okay, yang ni kita dah siap repack. Okay, lepas kita repack ni, kita layan tinted pula. Okay, tinted. Ha, semalam kita pergi KL. Ha, aku dekat jengka, tinted ni dah habis sebenarnya. Dekat DIY jengka dah habis. Aku beli dekat DIY Batu Cave. Okay, hari ni kita punya cerita ni lah. Nampak eh? Gila, aquarium. Kan, nak aquarium eh? Mana dia pakai kereta krim. So, ini kita punya jalan cerita. Ah, nampak ni. Ini dia. Tinted hitam. Okay guys, kau boleh layan aku punya proses. Okay, kita tengah cabut ni. Mencabut. Bagi mudah pekerjaan. Kalau dah expert, dah cabut dah. Ni sebab tak expert, kena cabut lah. Okay. Okay, wait. Sekarang ni kau boleh layan lah. Aku punya proses. Tinted kena cabut benda ni lah. Mudah sikit. Kau nak selit tinted tu kat dalam. Pandai ke buka ni? Aku pasang tinted. Kau tengok lah yang ni. Kalau jadi tu ke pandai. Kalau tak jadi tu, dia buang je lah RM14 tu tau. Beli dekat DIY. Layan aku punya video. Okay, sekarang satu tingkat sudah siap. Aduh. Ah, ada sikit bocor situ lah. Ah, tak nampak kot dari luar. Okay, okay tu. Okay, jadi tu. Ah, tinggal belakang pula, okay. Bila dah setting kau proses tu, ok,
kita pasanglah balik dia punya ni. Okay babe, ha, kita punya cerita tadi pasal internet kan? Okay, tengah-tengah pasal Mina kau ambil kereta. So, boleh nak buat apalah. Satu dah settle, pintu driver Trump. Yang ni tak settle lagi. Sebab apa? Sebab tak cukup. So, bila tak cukup, so tak boleh pasang lah. Ha, yang ni dah pasang. Yang sekeping pintu je tak eh. Belah driver belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada sikit tak cukup. Satu, bukan tak cukup lah. Salah potong. Yang ni pun sikit juga. Salah potong juga. Tak tahu lah. Rasa ukur betul dah. Tapi tetap halau juga. Dan yang ni rosak. Ha. Biasa kan? Pasang sendiri kan? Okay. Ngam. Bermodalkan RM14 DIY.